Yap, itu dia. Malam final kilauan emas musim kelima. Di studio sekarang kita ada juaranya, Wak Mustard. Dan pengacara hebatnya, K.E. ke? Memanglah K.E. di sini. Kak, lawa betul kau kat dalam tu tadi, Kak. Kau nak payment lebih ke apa? Tak, aku tengok malam final tu. Masa kau nak announce tu, gigil. Air Rebina aku. Rebina, apa hal pula? Wak! Okey, sebenarnya Wak. Wak umur berapa, Wak? 47. 47 baru. 47? Tadi 74, Wak. Macam dia boleh tukar lagi. Kenapa nak bercakap Indon? Bukan Indon lah, Jawa. Wak orang Jawa, kan? Pandamaran? Jawa. Pandamaran. Pandamaran. Sejangkang, Abang sejangkang. Ayub. Taklah, Wak sejangkang. Sejangkang Selangor. Sejangkang Selangor. Okey, Wak. Ada perbezaan dekat sini, eh. Ada perbezaan yang sangat ketara dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Malam dia menang tu, muka dia tak happy macam ni pun. Tadi. Kalau kita tengok tadi, pemenangnya Mustard gitu je, Wak. Tapi ni sebab lofa ke sebab kak aku pakai baju lain ni? Sebab ni lofa. Nelayan, babe. 100 ribu dengan motor dia ada. Wak bukan menang 100 ribu. Wak menang 160 ribu. Malam tu. Okey. Persembahan terbaik. Tunai 100 ribu kan? 100 ribu. Katanya 100 ribu tu 10 ribu nak bagi setiap orang anak. Berapa orang anak Wak ada? 10. 5 orang. 5 orang. 50 ribu anak. 50 ribu Wak dengan isteri. Baik hati anak-anak. Mana orang rumah Wak ada macam sini? Macam itulah mak ayah fikir anak dulu. Kak, lain. Minta apa 50 ribu? Barang kemas. RM10,000 lagi Wak menang hadiah khas juri, juri di mana markah tertinggi sepanjang bukan malam final tu malam final Wak tu mendapat je. Markah yang paling tinggi dan itu hadiah khas juri dan dicampurkan dengan undian SMS. Macam kat aku sendiri bila tengok bila dapat saksikan perjalanan Wak Mustard daripada awal sampailah jadi juara, apa yang nampak sebenarnya? Saya nampak kebolehan Wak, kejujuran Wak dalam dunia nyanyian. Bila Wak ni dia wildcard sebenarnya. Dia wildcard kan? Dia wildcard. Bila Wak menyanyi ketika tu tiga orang. Memang tiga orang tu hebat-hebat time tu. Yes. Dengan kumpulan Zabarjadnya, dengan Kak Rina-nya dan juga Wak. Tetapi Wak diundi oleh undian SMS. Oleh Wak dipilih oleh penonton. Oleh yang menghantar undian SMS. Menerusi SMS. Bukan daripada juri, bukan daripada juri. Kami semua. Orang dalam tidak. Tapi Wak diundi oleh undian SMS, jadi undian SMS Wak tertinggi. Wow. Dan kita daripada situ pun kita dah nampak dah ketika tu memang Wak layak untuk berada sebaris dengan peserta-peserta 10 yang telah dipilih. Itu dia. Sebab dia wildcard dia memang liar ni dia ni. Wak, jadi masa Wak dapat undian tertinggi apa semua, Wak pernah sangka tak Wak boleh dapat benda-benda macam ni semua? Sebenarnya saya cakap, saya senang hari ni. Malam ni saya gembira. Gembira sangat. Sebab saya dapat jumpa Kangku balik. Jumpa saya balik gembira? Gembira. Jumpa Kangku balik gembira? Suka cerita. Kiranya daripada final tu air, rindunya jumpa balik tu yang gembira tu? Rindu tak putus-putus. Mana kakak tadi dah balik dah? Rumah Wak dah keluar. Wak memang suka buat lawak. Dia memang suka buat lawak lah. Wak digelar sebagai muka sadin. Kenapa? Datuk Ramli MS gelarkan Wak muka sadin. Sebab dia kalau menyanyi, muka dia sadin. Gitu je. Dia menang pun, dia menang RM10,000. Anugerah khas juri itu pun, kita umumkan memenangi RM10,000. Dimenangi oleh Mustard muka dia. Muka sadin. Macam menang RM10. Patut kau bawa tempat muka sadin tu. Muka penutup dia baru boleh nampak. Okey, satu pertandingan dah habis. Tak lama lagi ada satu lagi pertandingan yang akan habis. Ini sedikit sedutan semasa berlangsungnya separuh akhir Ciri Popstar baru-baru ni. Juri. You juri? You juri? Mari kita saksikan. Roll it. 6 saja calon finalis akan beraksi di atas pentas ini. Vanessa! Tepukan untuk Adina! Kita ada Zai! Dan Fikri! Cuma tinggal dua saja lagi tempat. Siapakah yang akan bersama dengan mereka bersaing di atas pentas ini? Tuan-tuan dan puan-puan. Hatiku pun bertambah sayu. Menangis tiada lagu. Engkau pula berdusta. Ini baru
boleh masuk final. Pada saya, awak tahu apa yang awak perlu buat. Keep it up, teruskan. Awak mungkin jadi satu bintang yang terkenal satu hari nanti. Kata-kata MJ. Komen-komen yang cukup positif yang kita dapat. Jadi jangan lupa saksikan Ceria Popstars separuh akhir Jumaat ni 9 malam di Astro Ceria 611 dan Astro Maya HD 135. Kak, kita lihat kejap sebab nampaknya Wak tengah cek bini dia tu. Salah. Mana tu lepas ini? Mana tahu. Di tangga kelima, Fish Perfect tu. Fish dah berlakon. Tahniah, Fish. Kalau korang nak tahu, Fish Perfect ni diarahkan oleh Elizabeth Banks yang turut berlakon dalam filem ni sebagai Gail. Untunglah. Duit director dia dapat, duit berlakon dia dapat. Macam Samsul Haslam. Di tangga keempat, Mas. Filem ni merupakan sebuah filem komedi seram. Komedi seram Tamil. Yang dibintangi oleh pelakon hebat Surya, Nayantara dan Premgi. Tomorrowland di tangga ketiga. Filem ni tak berasal daripada novel. Cerita ni cerita nanti kita tengoklah Ada duit pergi tengok. Malahlah semua aku nak bagi tahu. Di tangga kedua, Spy. Dengannya pelakon filem Melissa McCarthy ni telah dilatih dan diajar seni bela diri Filipina yang digunakan untuk babak aksi dalam filem. Ui, power tu. Dia ni memang kelakar, babe. Singapore. Di tangga pertama, San Andreas. Kawan-kawan saya dah pergi tengok dah. Dia orang cakap dalam panggung gedegang. Ada yang terperanjat lah. Best cerita ni, best. Ya, masih lagi bersama kami dalam meletup. Kita ada Wak Mustar, kita ada KI. KI. KE. Wak. Ya. Dah dapat motor baru tu, habislah pusing satu kampung lah. Dah pusing belum? Pusing dalam mimpi je lah. Kenapa dalam mimpi je? Tak boleh start kan bermotor ni? Tak boleh start. Belum boleh start. Motor baru tak boleh start. Belum sign. Belum sign lagi? Belum sign, belum boleh start. Kau pun takkan tak faham. Maknanya belum sampai ke rumah. Belum sampai ke rumah lah. Tapi nanti bila dapat, bawa orang rumah, wheeling satu kampung ke, bawa biasa-biasa? Di lofa boleh? Lama kata juga! Dia try lagi. Tahu tak, Wak sebenarnya dah ada anak sama besar dengan Mika? 2 tahun ni, anak paling kecil. Untunglah 2 tahun dah dapat RM10,000. Anak 2 tahun ni. Tak nak salam ke? Isteri yang keberapa? Kopi apa? Isteri yang keberapa? Kopi jantan, kopi janda? Kau yang tu pelan sikit, eh? Yang tu takut, branding. Pelan sikit, eh? Nampak tak jari dah naik? Okey, bye. Okey. Wak, lepas dah jadi juara ni, dah menang apa semua, nak teruskan. Semua orang pun tahu, semua peminat-peminat Wak pun tahu sebelum ni Wak kerjanya buat rumah, kan, bertukang. So sekarang ni dah jadi juara tau. Juara kilauan emas. Nak terus menyanyi ke nak sambung balik kerja dulu? Dengan cerita ada rumah baru separuh siap. Macam mana? Ditinggalkan aja ke apa rumah tu? Juara ke tak juara, saya macam ni je. Kalau ada orang panggil, pergilah. Saya pergilah. Tak ada, sudahlah. Saya menukang balik. Bertukang tu mesti naik harga tak, Wak? Satu rumah tu. Aku pula yang tanya. Kan cara ke? Nabi kata dia ada jambatan dalam rumah. Boleh. Jambatan maut tu. Jambatan maut! Tak. Ni, Wak punya harga lepas ni, tuan-tuan perempuan, kalau nak suruh dia repair rumah, kena naik sikit. Sebab sambil bertukang, dia menyanyi. Betul-betul. Betul tak, Wak? Itu ekstra tau. Kata tadi dia dah jadi duta. Lepas tu sekarang ni Wak dah jadi duta. Duta jalan duta. Setahun kontrak dia. Dia duduk je dekat jalan betul. Duta. Betul. Nanti Wak tak lama lagi jadi duta. Macam-macam produk dah tunggu. Macam-macam produk dah, Wak. Kopi dah lepas lah. Kopi memang confirm dapatnya. Wak. Kopi super band Wak kan? Banyak akan saya iklan produk minyak atar, minyak urat. Batu akik kan, cincin batu akik. Batu akik apa kak? Batu tungku. Duta batu tungku. Tungku batu tungku tu. Jangan dia bagi kau batu kemenyan ni sudah. Dapatkan kemenyan Wak Mustar. Tanyalah Wak, motor Wak tu Wak. Wak, motor tu nanti bila dapat, Wak nak pakai ke nak jual?
Mula-mula pakai dulu. Mula pakai dulu. Jualkan Abil tu. Lepas tu pusing-pusing-pusing satu kampung, baru jual. Hari yang samalah. Hari yang sama dapat motor tu. Nabil, kita tengok carta lagu sekejap. Wak, lagu Wak ada dalam carta. Nak tengok tak? Okay. Dia peduli pun tidak. Carta meletak minggu ini. Roll it! Di tangga kelima, Dato' Siti Nurhaliza. Memang terbaiklah Dato' Siti ini. Sebab apa? Baru-baru ini kita nampak gambar Dato' Siti dah sibuk menjahit riben bunga dalam baju dia. Hai, boleh tempah baju raya ke di Siti? Untuk cinta Hafiz dan Adira di tangga keempat selepas Ombak Rindu, mereka digandingkan semula dengan lagu Untuk Cinta. OST Pilot Cafe. Best cerita ini. Dahsyat, memang dahsyat. Di tangga ketiga, Mojo. Baru-baru ni Adri sambut birthday vokalis dia, Ryan Brahma, yang ke-26. Baguslah Adri, eh. Birthday saya September, bang. 26 September. Oh, dah masuk lagu lain, eh. Hakim and the Magistrate, Mewangi. Di tangga kedua, yang terbaru dari Hakim and the Magistrate, diorang ni baru je dipilih sebagai artis terbaik era bulan Jun 2015. Tanya Hakim. Jauh lagi perjalanan potret ni. Mungkin dalam 42 minggu lagi jadi juara rasanya. Tahniah kami yang dimaksud potret di tangga pertama pertama untuk minggu ini. Congratulations. Itu dia, tak lama lagi adalah lagu Wak dekat dalam carta kita. Wak, persembahan Wak malam tu feel lo. Dengan lakonan, baling beg, apa semua. Siapa mana yang ajar tu? Siap nangis lagi ni. Semua orang kat bawah tu jerit-jerit. Antara yang pengajar, tenaga pengajar dia. Oh, patutlah disebut. Kau baguslah, Kak. Bukan, tenaga pengajar adalah Cikgu Siti Hajar, Cikgu Syafiq, Cikgu Ayai. Tapi untuk Wak yang tak pernah berlakon dapat ofis macam tu, macam mana? Saya kata antara tenaga pengajar dia. Dia. Kak Angku, backstage. Tapi tenaga pengajar utama memang Siti Hajar, Siti Hajar, Cikgu Syafiq, Cikgu Ayai. Sebab Wak ni, dia memang muka sadin. Kalau kita ajar apa, memang jadi punya. Cuma saya dah warning kat belakang Wak, kalau Wak tak buat kat atas pentas macam ni, Wak, saya rentap back Wak. Aku dah ajar lah, Mak Tiri dah. Dah jadi Mak Tiri. Memang Wak takutlah. Tunggu dia bayang cerita Tanah Kubur. Siap baik Tanah Kubur dah habis, Wak. Tidak, Wak confirm dapat satu episod. Wak tak teringin nak berlakon ke, Wak? Wak tak teringin nak berlakon ke? Masuk Wak kalau Maharaja lah Wak ke dengan Abil ke? Boleh jadi, Wak. Ni tengah rancang-rancang juga. Dengar cerita ada orang offer buat album, betul ke? Kecil-kecilan tak ada. Tapi kecil-kecilan, eh? Album kecil. Macam buat rumah pula. Buat album buat dia kecil-kecilan. Buat album tak ada saiz, aduh, Wak. Buat album satu saiz tak ada. Album besar-besaran, kecil-kecilan tak ada. Maksud saya bukan syarikat rakaman tu yang besar. Kecil je. Tak apa, sama. Syarikat rakaman kecil-kecil. Suara, lagu orang suka. Tapi memang ada lah. Suka tu lah. Ha'ilah. Lofan lagi. Kak, masuk. Daripada tadi, duk lofan-lofan. Saya tahu, Wak. Kau dah buri dia sepanjang. Kau dah tahu dia ada isteri nombor dua lah sekarang. Siapa isteri nombor dua? Okey. Apa saya Wak? Cakap Wak. Cepat Wak. Cakap. Aku tak tahu kau wedding planner. Sebut. Tadi nama cepat Wak. Semenjak dia menang ni, akulah manager dia. Gerti? Cepat Wak. Siapa isteri nombor dua, Wak? Cakap, Wak. Cakap. Okey. Kita ada masa dah. Thank you so much, guys. Promo untuk minggu ni. Peminat-peminat Bollywood, jangan lepaskan peluang untuk menonton IFA International Indian Film Comedy bermula 7 Comedy Academy bermula 7 Jun 2015. Untuk melanggan, sila ke saluran 480 atau layari www.astrofirstbest.com. Terima kasih. Kepada semua, terima kasih banyak. Minta maaf kalau salah silap sepanjang sejam bersiap.